Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan rencana memodifikasi mesin potong rumput. Ini model cordless ya. Akan saya modif baterainya untuk dibuat baterai gendong. Kita buka dulu di bagian sininya. Ini kabel negatifnya yang warna hitam. Untuk memastikannya, di sini ada juga ditulis ini negatif warna hitam ya, ini positif warna merah. Kita buat coakan sedikit di bagian sini karena kabel ini nanti dikeluarin di bagian belakang ini ya. Thank you.
Jadi mesin ini nanti akan saya pakai menggunakan baterai ini. Baterai ini saya rakit 6S ya. Sekarang saya coba terlebih dahulu untuk diturunkan ke step down. Kita buat tegangan seperti biasa beroperasi. Untuk tegangannya sudah saya set di 20,58 ya. Sekarang coba kita tes untuk mesinnya. Untuk dayanya sekitar 9 watt beban kosong. Coba kita cek untuk RPM-nya berapa di tegangan standar 20,6. Untuk RPM-nya ada di 11.000 ya. 11.000 RPM. Sekarang coba kita tes langsung tanpa melalui step down ini. Try 24,7 volt. Kita cek RPM-nya berapa. Untuk RPM-nya terbaca di 13.500. Ini ya. Untuk RPM-nya, mudah-mudahan aman saat kita gunakan. Kita akan lanjut untuk pengetesannya ya. Untuk kinerja mesinnya, saya rasa cukup mantap ya. Putarannya pun lebih kencang daripada biasanya. Ini baterainya sudah saya taruh di dalam tas ya. Jadi di mesinnya tidak ada baterai lagi. Sudah kosong. Yang jelas terlihat di sini untuk tenaganya lebih powerful karena di sini saya menggunakan baterai 6S yang bawaannya baterai 5S ya. Kalau rumput sudah tebal seperti ini, kalau baterai bawaannya nyangkut putarannya ya. Cuma untuk ketahanan dinamonya belum tahu kira-kira seperti apa nanti ke depannya. Karena dinamo saat ini sudah dipaksa bekerja.